Jangan sampai salah atau biru. Terus pasti ada yang membuat laporan. Kita juga laporannya sinkron. Sebenarnya harus satu. Bapak kita melakukan operasi kita kondisi satu. Jadi misalnya memang tiga orang harus sama. Sehingga apa? Pimpinan yang Awas, kabel kabel. Sender mana sih kak? Bagus sih. Di mana lagi tadi ini anuan? Ini belakang. Yuk. Belakangnya. Belakangnya kak. Satu lagi mana? Yang kecil. Kamu ada anggota di atas. Takut nih. Jangan bikin kita ketempat orang. Tuh. Yang kecil. Bosna.
Seperti apa, Bang Dan? Jadi, alhamdulillah kegiatan cipta kondisi malam hari ini ya berlangsung lancar ya. Setelah kita melaksanakan kegiatan cipta kondisi di dua tempat yaitu di Barugang dan Cambaya, tim kami berhasil mengamankan 10 orang. Adapun barang bukti yang diamankan 3 gila parang ya. Terus alat hisap sabu, lem, busur. Dan ada juga tadi satu jerigen itu dalam balo atau arak seperti itu ya. Bang, rencananya ke depan apakah akan rutin dilakukan penyisiran seperti ini atau seperti apa? Ya, tentunya ini kan cipta kondisi. Tetap kita akan lakukan terus ya. Dengan terkandung maksud supaya wilayah kita tetap bisa aman, lancar, maka kita tetap akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian dalam bentuk cipta kondisi seperti ini. Tindak lanjut yang 10 orang ini gimana? Apa ya, tentunya kita akan periksa ya. Kita akan periksa, nanti kita serahkan ke Reskrim untuk diperiksa, didalami seperti apa.